Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelumnya channel ini ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan, saat bersih, dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan berita media online atau artikel tentang Google Pixel tipe 4A ya. Nah, saya telah membaca berita tersebut ya, saya akan buka berita tersebut ya di Chrome ya. Nah ini ya, nih. Nah saya akan buka. Nah di sini judulnya adalah Google Pixel A penjualan perdana di Indonesia mulai pertengahan Agustus ya. Nah Google Pixel 4A ini berwarna kuning ya. Pixel 4A ini merupakan smartphone baru keluaran Google, kini resmi rilis di Indonesia. Penggemar gadget Google pasti penasaran dengan spesifikasi maupun harganya ya. Di sini saya akan memberikan referensi ya, atau tentang harga kisaran atau spesifikasi ya dari Google Pixel terbaru ya, yaitu 4A ya. Ini juga tulisannya berwarna kuning yang paling bawah. Rumor yang beredar harga dari smartphone ini cukup terjangkau di kelasnya dan akan mulai dipasarkan pertengahan Agustus 2020. Nah, spesifikasi Google Pixel A ini ya. Nah, ini adalah spesifikasi ya. Spesifikasinya adalah dapur pacu dari smartphone ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 730 ya, yang dikombinasikan dengan RAM 6GB. Ini menurut dari galu.id ya. Nah, dan internal memori 128GB ya. Nah ini ya. Tentu saja Google Pixel A ini ada tulis di sini. Performa dari Pixel 4A ini cukup tangguh, hanya saja sangat disayangkan karena Pixel 4A ini tidak memiliki slot micro SD. Nah, memang Google Pixel ini dari dulu tidak memberikan ekspansi untuk tambahan memori eksternal ya, atau micro SD ya. Nah, di sini sistem operasinya terpasang yaitu versi 10 ya, atau Android 10 ya. Layarnya ini tampilannya ya, smartphone ini hadir dengan tipe layar OLED. Lalu ini resolusinya 1080x2340 pixel ya. Nah sudah HD Plus ya, atau Full HD ya. Layar desain sangat manis, yaitu bertipe layar penuh dengan model punch hole. Nah ini ya model terbaru Google Pixel 4A ini menggunakan tipe layar punch hole ya, atau kamera dalam layar ya. Nah seperti itu ya. Nah lalu untuk proteksinya, layar proteksinya menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya, yang membuat ponsel ini aman dari goresan maupun benturan. Nah kameranya di sini 12,2 megapiksel ya. Kamera utama dibekali dengan berbagai fitur, yaitu fitur night sight, top shot, portrait, dan optical image stabilization ya. Nah, lalu kamera depan 8 megapiksel ya. Lalu baterainya di sini ya 3140 mAh. Ya. Warna ya hitam. Lalu harga ini ya, ini harga kisaran ya. Ini belum harga rilisnya ya, bukan harga asli ya, ini harga ekspektasi ya, harga kisaran ya. Nah, harga kisarannya mungkin yaitu di sini dijual $349 US atau sekitar 5,1 juta ya. Nah ini negara-negara yang telah ini ya, Google Pixel 4A sudah dapat dipesan di negara-negara tertentu seperti Jerman, Australia, Prancis, India, Kanada, Irlandia. Nah ini ya, ini spesifikasinya sangat banyak ya, Google Pixel 4A ya. Saya akan coba buka di GSM Arena ya, saya coba apakah sama ya. Ini, nah saya akan cari Google Pixel 4A. Nah ini ya,
Nah, betul ya, sama ya. Layarnya 5,81 in ya. Sedikit lebih kecil ya. Nah, ini spesifikasinya sama ya. Sama Android 10 ya. Qualcomm Snapdragon 730 tadi ya, sama ya. Nah, RAM-nya 6GB dan internal 128GB ya. Nah, kameranya 12,2 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Sama ya. Sama ya. Sama spesifikasinya dari ya artikel yang saya bacakan tadi ya. Di galuh.id ya tadi. Sama ya. Dan itu dirilis ini ya, dirilis ya bagi teman-teman yang ingin membelinya, dirilis ya, di sini ditulis mulai pertengahan Agustus ya. Nah, mungkin sudah dirilis mungkin ya, karena sekarang sudah pertengahan Agustus ya. Nah, jadi seperti itu harga kisaran dan spesifikasi dari Google Pixel 4a terbaru ya 2020. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.